teman-teman, sebelum kalian nonton tayangan kami, klik like, subscribe, dan share. Welcome back to our YouTube channel Henta Vlog Kuliner Enak. Sekarang kita lagi di mana sih? Kita lagi ada di salah satu tempat makan namanya Ngopi di Sawah. Nah, di sini tuh memang bertemakan ada sawah-sawah kecil dan ada pendopo ataupun lesehan gitu. Tapi tadi kita dapatnya yang di area yang ada kursinya gitulah di dalam satu ruangan. Apa namanya? Ya, itu. Jadi kita nggak dapat yang di pendoponya gitu, karena memang dari awal reservasi udah disediain khusus gitu. Ya udah, nanti kalian bisa lihat di kita nge-review makanan apa aja. Ya udah, oke, tetap ikuti sampai habis. Dadah. Guys, jadi ini tuh minuman yang aku pesan. Ada 3 minuman ya. Jadi ada Putri Malu, itu isinya yogurt susu strawberry. Yang kedua Lutung Kasarung, itu isinya pisang jeruk blueberry, yogurt sama ada lemon. Dan yang terakhir itu ada kopi sawah, itu isinya gula aren, kopi gula aren maksudnya. Nah, nextnya aku tuh pesan makanan. Cuma ini ada 2 jenis ya. Jadi nasi cumi sawah sama karena Jason sukanya yang berkuah, jadi aku pesanin juga sop buntut gitu. Tapi dia kurang suka terlalu daging-daging sih, jadi ya lumayan lah, ada kuah-kuahnya, ada sari-sarinya, ini ada sayurannya juga, kebetulan dia suka banget sama sayur, wortel, ada kentang, dan ada juga tomat ya guys gitu. Nah, ini tuh kalau untuk nasi cumi sawah ada ya, ada ayam mokunya, ada cumi, terus juga ada tumis daun pepaya, perkedel jagung, sama ada sambal cakalang gitu guys. Jadi ini kesannya lebih ke makanan masakan Manado ya kalau untuk nasi cumi sawahnya sendiri gitu. Dan gak lupa juga aku tuh ada additionalnya juga, ini seperti goreng-gorengan gitu. Menurutku ini makanannya sih super enak, jadi menurut aku kalian harus coba makan beratnya juga di sini, selain untuk ngopinya juga tentunya. Ya, sekarang aku
aku mau kasih lihat kalian nih area-area outdoornya. Ini tuh ada apa aja di sini. Nah, menurutku ini tuh udah oke ya untuk suasana banyak virus-virus kayak gini. Area outdoornya tuh cukup luas gitu. Jadi nggak padat ya guys, semua areanya tuh dipasangin tep meja atau gimana. Enggak, ini bisa kita bisa jalan-jalan banyak kayak yang namanya ngopi di sawah gitu, banyak sawah-sawahan kecil. Terus bisa ya anak-anak bisa jalan ke sana, jalan ke sini. Ini benar-benar memanjakan mata ya, karena ya kalau kalian yang tinggal di Jakarta atau di kota-kota besar gitu kan jarang banget mungkin lihat yang hijau-hijau. Kalian bisa refresh banget ke sini gitu. Selain di sini juga mungkin bisa termasuk kategori Instagramable. Jadi bisa banget nih untuk yang mau nyari konten TikTok ataupun mau posting Instagram, boleh banget di sini. Itu guys. Ya guys, jadi kita udah selesai nge-review di ngopi di sawah. Menurut aku di sini makanannya enak. Terus suasananya ya ada sawah-sawah dikit. Tapi yang kurang sih di sini, yang kurang itu parkirannya kurang luas sama aksesnya tuh kecil banget. Jadi satu mobil gitu. Tapi mungkin di depannya bakal di stop sih kalau misalnya ada yang mau keluar gitu. Nah di sini juga kurang enaknya kita jadi nggak bisa lihat tempat dulu. Kita nggak bisa pilih tempat, jadi udah langsung di reserve dari awal masuk ke area dalam. Jadi kita udah disediain tempat yang apa adanya gitu guys. Ya udah, sekian deh review kita kali ini. Tetap ikutin channel kita, Hantas Vlog Kuliner Enak. Bye klik. Bye bye. Ya guys, jadi kita habis cari-cari konten. Kita habis konten di daerah yang outdoor yang super panas banget. Nah ini kita udah refreshing, udah mandi. Nah aku sedikit mau kasih info buat kalian. Jadi kita setuju ya, para cewek itu kalau rambut itu adalah mahkotanya untuk para wanita. Nah gimana sih cara merawat rambut itu? Nah kalau aku sih pakai dua varian dari Scarlett. Dua varian itu shampoo dan conditionernya juga. Nah kebetulan Scarlett ini mengeluarkan produk baru, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan conditionernya gitu. Varian produknya itu ada dua, dengan wangi magnolia dan wangi bunga sedap malam. Dengan kandungan sea salt, ini tuh yang dipercaya menyerap minyak berlebihan pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, dan membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Kalau manfaat yang lain nih ya guys ya, ini tuh mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, dan fungsi yang lainnya itu membuat rambut lebih berkilau. Untuk cara pakainya sendiri gampang nih guys. Untuk yang shampoo, itu bisa tuangkan secukupnya shampoo ke kulit kepala, kemudian kalian pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, dan yang terakhir bilas hingga bersih. Untuk yang conditioner, gak lupa ini kalian juga cukup tuangkan conditionernya ke batang rambut. Kemudian kalian ratakan, kemudian diamkan selama beberapa menit, dan yang terakhir kalian bilas. Ya guys, jadi sekian ya reviewku untuk Jordanian Shampoo and Conditioner ini, produk terbarunya dari Scarlett. Nah kalian tuh udah bisa pesan langsung ke Shopee ataupun WhatsApp dengan harga Rp75.000 aja guys. Dan menurutku kalian harus pesan dua-duanya karena itu membuat rambut kalian lebih berkilau serta memudahkan untuk diatur. Ya, oke kalau gitu sekian untuk review Hantas Vlog kali ini. Tetap ikutin konten-konten gue yang lain untuk mendapatkan rekomendasi kuliner enak. Kesing asing.
bye-bye.